welcome back to my channel. It's me, Titan Tyra. Yes, it is me. This is my face. Masih ingat gak? Udah lama banget aku belum post YouTube. Gila, mohon maaf, aku memang lagi break. Karena aku tuh pas nonton YouTube diri sendiri tuh kayak I'm not proud of this content. I don't feel like it's entertaining. Jadi ya udah, ngapain aku post. Nah, hari ini kita akan ke Bali bareng. Aku akan ajak kalian liburan dengan aku bareng. Jadi aku ada sebuah pernikahan yang akan aku datengin dan aku terbang bareng Kaira. Mungkin kalian salfok juga sama ini yang ada di leher. Ini adalah kipas, guys. Jadi dia tuh anginnya keluar dari atas, nggak dari depan. Jadi enak banget karena Bali tuh pasti lagi panas banget, gak sih? Anyway, aku sama Gayas tadi udah manja-manjaan, udah sayang-sayangan, udah sedih banget karena kita terpisah 4 hari saja udah rasanya lama banget. Jadi gimana, babe, kamu perasaannya? Yeah, I'll miss you. Ya kalau misalnya di kamera, ya I'll miss you. Tapi kalau misalnya kameranya mati, ya pasti, I'm gonna miss you, babe. Ya pasti gini. Jonko. He's been saying that for the past few days. Karena kan aku udah kasih tau dia aku akan ke Bali. Tapi dia tuh kayak belum klik gitu loh di otak. Terus 3 hari lalu dia kayak, babe, you're leaving soon. I'm like, yeah, babe, only for 4 days. Terus dia kayak, Jonko. For like every day, every morning he says, Jonko. Have fun, yeah. Don't go to high COVID areas. Okay, mask on. Bye, Jumpy. Katanya kalau say goodbye ke Anabul tuh nggak boleh terlalu lebay, nggak boleh kayak ini sih, nggak boleh gitu. Nanti mereka separation anxiety. Napkin tuh nggak mau deket-deket dumpling. Napkin, ih. Don't die while I'm gone, okay? Okay, yorabun. Sarangi, bye-bye. Dumpling sampai ikut turun. Woi, gila woi kalau misalnya dia sampai keluar. Makanya ini kalau misalnya di lantai bawah penting banget harus tutup pintu ini. Soalnya langsung gitu loh. By the way, kalian belum pernah lihat ya bagian sini dari rumah aku. Dumpling. Akhirnya kita sampai juga ke gate kita, guys. Kita hampir ketinggalan pesawat. Terus ini kita pas duduk langsung rollan. Langsung feel judge kayak masih cewek-cewek centil. Tapi memang cewek-cewek centil sih, guys. Mohon maaf, tapi independent centil ya. Tutorial Hitless Curls oleh Kaira Naida. All at once. Jadi super simple. But it's better when it's a bit wet lah. Yeah. Ini, then five. Ini before-nya lurus. Usut. Tapi lebih better if you brush your hair juga karena keringat. Iya. Sebenarnya harusnya 3-6 jam, tapi I figure daripada enggak. Dude, that's amazing though. Now I look like my cook, you know? It's amazing. Things we do for beauty. Moment of truth, guys. After 2 hours. Wow. Terus lo, dude. Ini tipe curls yang gak bisa didapatkan dengan cawakan. Karena dia wavy banget. Tapi ini kayaknya cepet loss kalau memang harus di hairspray. Tapi okay lah. Better daripada rambut gua before. Fix, gua abis ini beli sih. Halo, Manda. Hai. Halo, Dan. Tari. Tari. Aku tadi disamperin, aku pikir aku mau dimarahin dong sama staff airport. Ternyata mau bumerang. Yuk, bumerang yuk. Makasih ya. Nanti tag aku ya. Iya, makasih. Yuk.
Jadi sekarang kita lagi ada di Pepito. Seneng banget di sini ada Pepito yang gede. Aku suka banget merek ini dari Australia kalau nggak salah. Cuma aku sukanya yang rasa vinegar. Mereka nggak punya, mungkin nggak cocok kali buat lidah orang Indonesia. Anyway, selama beberapa hari ini aku tuh pikir aku konstipasi, nggak bisa pup karena perut aku tuh sakit terus tapi nggak pupuk gitu kan. Terus ternyata pas aku tiba di Bandara Bali, ternyata datang bulan guys. Jadi aku buru-buru tanya ke Instastory, aku tanya kalian, please guys beli menstrual cup di mana, karena aku tuh anak menstrual cup banget, apalagi kalau misalnya di Bali karena kan sering masuk air, sering ke pantai, sering pakai bikini, ya kali aku pakai pembalut. Terus kalian rekomend Zero Waste Bali. So I try to WhatsApp them. Terus mereka langsung gojek ke aku deh. Jadi sekarang aku udah beli Organic Cup, which is my current favorite menstrual cup brand. Dan aku beli size yang mini, which is yang aku pakai di Jakarta juga. Tapi masalahnya aku tuh butuh lubricant. Jadi lubricant itu biasa dipakai untuk mempermudah sexual intercourse biar nggak terlalu kesat. Nah, jadi sekarang aku lagi literally cari-cari bagian kondom. So yeah, kind of embarrassing, but it's okay, I'm a grown woman. I can buy lube if I want to. Okay, ketemu guys. Alright, so I'm just gonna get... Aduh, ini kenapa ada dua lagi? I only need one. Ini aja kali ya, murah sih. 30.000 buat dua, okay lah. Ini cocok banget buat Caca. Siang guys, jadi sekarang kita lagi di Bigul Dobil. This is my favorite Bigul, karena memang dia tuh kayak super wangi banget. Dan sini sebenarnya rame banget. Kalau misalnya take away itu kayak ngantri gitu, tapi kalau misalnya makan itu langsung. Let's eat. Ngakak banget ini, aku print foto Park Seo Joon di kopi aku. Lihat deh, pretty on point ya. Cuman sayangnya dia kayak offside gitu printnya. Cuman ini tuh kayak ice latte biasa. Mesinnya beneran investasi banget sih buat tempat ini. Soalnya jadinya si Kyra ini datang ke sini khusus untuk cetak foto. Aku nggak tahu ini anime apa. Mohon maaf aku nggak nonton anime, tapi katanya dia mau nikahin. Bahkan bingung kayak mau ini atau ini atau ini kayak ini kan mereka bunuh-bunuhin titan gitu. Gue dong, lu dong. Mereka bunuh-bunuhin kayak monster gitu ya. Yeah. Terus yang lain tuh ada catatannya, misalnya kayak ini udah bunuh 7, ini udah bunuh 9 gitu. Yeah. Yang dia tuh kayak gak count karena oh. Dia bisa kayak lompat langsung kayak semua mati gitu. Oh shit, keren. Gue mau minum kopi gue sekarang tapi sayang banget. Maybe I should kiss it. By the way, my makeup today aku sengaja tambahin blush segaris ini biar kayak ada that sunburn look sama freckles juga. Hello. Okay ya. Lumayan on point. Everyone always makes fighting jokes to me. Lu annoyed gak? Gua nggak annoyed tapi gua lebih ke FOMO karena gua nggak paham. Ih, bagus banget. Gini nih. Sama aja. I can't, this is so awkward. Seneng banget, kita akan check-in ke Apurba Kempinski. Kayaknya ini favorit gue deh, yeah. Selama ini untuk di saat ini ya, soalnya dia tuh benar-benar luxury hotel banget, kayak semua bahan-bahan yang mereka pakai tuh berasa premium dan rapi, terus servisnya juga oke. Okay. By the way, ini tuh namanya full labradorite for you, crystal lovers. Gue nggak tahu labradorite apa. Suka freestyle.
Gua taunya Labrador, the dog. Kita baru baru mulai udah salah guys. Kita baru check in. Ya itu yang maksudku. Kita baru check in ke Apurva Kempinski. Bagus banget sih kamarnya, jujur. Semuanya tuh bersih banget. Kayak aku berasa aku bisa jilat lantai dan masih COVID free gitu loh. Aneh banget. Dan bahkan aneh banget, sorry ya, tapi di lift pun ada tulisan we disinfect every hour. Yeah. You know? So cool, gak tau bener atau enggak sih, tapi gue percaya aja. Nah ini adalah ranjang aku dan Kaira ya. We're gonna get it on tonight, guys. Oke. Okay. Terus Kaira takut. Terus di sini ada kayak a living space gini. Kalian tahu kalau misalnya dua cewek jalan-jalan pasti banyak barang-barang random. Kayak gini. Ini udah ada Harold-nya, udah ada tasnya, udah ada baju gue. By the way, ini bajunya bagus banget dari Three Monkeys X Ayla Dimitri. By the way, celana aku dari With Love the brand X Titan Tyra. Aku nggak tahu sih masih ada stoknya atau enggak, tapi you should get it. Terus ini ada double doors gini. Kalau misalnya double door gini tuh kalau misalnya tutup satu, satunya lagi tutup berbarengan. Kalau ini boleh tutup yang kiri doang, yang kanan nggak ikut tutup. Nah itu fitur terbaik di kamar ini. Gak juga sih. Ini cuma random observation aja. A lot of privacy. So Kaira and I nggak usah bugil-bugilan. Karena semalam kita bugil-bugilan literally kayak aku udahlah ganti menstrual cup di depan dia, udah nggak pikir lagi. Terus ini ada double sink juga biar kita juga ada our own privacy. Dia mau gosok gigi di sini, gue mau cuci muka di sini, dan aku sekalian film skincare routine yang mungkin akan datang entar lagi di Bali Vlog ini. Nah, di sini kita juga ada double toilet. Di sini tempat mandi. Jadi misalnya kalau kalian datang sama partner atau sama suami kalian atau istri kalian, aku enggak tahu, mungkin ada cowok juga yang nonton, ada yang bisa pup sambil ada yang bisa mandi, and you get privacy on both ends, dan gak bau juga karena dia gak ada lubang ya. Terus let's check out the shower. I feel like the shower is very important. Jadi dia itu kayak ada triple spray gini, jadi bisa sekalian cuci muka, sekalian keramas, sekalian cebok, semuanya multifungsional. Kalian toiletnya kalau misalnya masuk ini bisa buka sendiri guys. Wow. Terus kalau misalnya kalian abis poop, abis pipis, dia ada rear cleansing sama front. Oh my god. Kok bisa gitu sih? Ada front cleansing buat abis pipis, ada rear cleansing buat abis poop. Jadi nggak ada yang namanya infeksi saluran kemih seperti aku. Ya aku tiap bulan pasti dapat UTI ini. Bersuara terus takut guys. By the way, you can adjust the seat temperature gitu. Wow. Kayak di Jepang. Okay. Lanjut, best part of this room I feel like is the toilet, cause like the bathtub and also the view, cause you get the ocean view and you also get the pool view, and the pool is actually like infinity pool. Infinity pool tuh artinya kayak limitless gitu loh. Jadi kalau misalnya foto dari sini, kalau misalnya kalian foto dengan angle yang terbaik, bisa kelihatan seperti kita punya kolam renang itu sampai lanjut ke laut. Tuh. Laut. Yes. Yuk, kita ke poolnya yuk. Yuk. Nah, ini dia outdoor area-nya. Yang aku suka adalah tadi pas kita check-in, mbaknya bilang semua kamar di sini non-smoking. Dan kebetulan aku dan Kai nggak smoke cigarettes. So, that means all the rooms tuh kayak nggak ada bau rokok sama sekali. Tapi memang kalau misalnya kalian rokok, bisa rokok di balcony. So, I guess every room has a balcony. Or no, not everyone room here has a balcony. Ada sih, pasti kayaknya. Here's the pool. And that is the end of the room tour. Semoga kalian juga dapat rezekinya untuk nginep di sini one day, cause it's super nice and relaxing and it's a healing time for me. Jadi aku dan Kaira lagi mau dinner di Pai Yun. Don't know what it means, but it's their newest restaurant. Super excited because I love hot pot. Kalau kalian nggak tahu, makanan favoritku di dunia ini adalah mala. Dan biasanya I get my mala fix from hot pot. So I'm excited to try this place. Dan I chose the pork collagen soup. Terus tadi he came with the alcohol cart. I was super excited to see all the alcohol. I'm not an alcoholic, but I just like to enjoy different types of alcohol. Terus aku belum pernah nyobain paijiu. Paijiu itu basically Chinese wine, dan it's notorious for being super strong and super cheap. Tapi I guess aku baru
sweet juga. Tapi gue baru tahu bahwa Bai Paichiu tuh ternyata ada versi premiumnya. Gue kira kayak Amer yang kayak botol hijau yang biasa anak kuliah minum gitu loh. Tapi enggak, ini ternyata ada yang premiumnya. So, this came in a super... Gue gak minum segini sih. Cuma kasih liat teko. Cheers! So good. Padahal 45% alkohol loh. Nggak rasa sama sekali. Nggak. Ini bahaya sih. Ini bahaya. Ini rasanya kayak persis kayak sour soup. Sour soup kalau kalian tahu. Kayak sirsak. International friends. International. Aku taunya sour soup. Dia taunya sirsak. Katanya Paichiu itu diminum in between every bite or something atau before the hot pot karena dia itu palate cleanser, dia itu untuk membersihkan isi mulut. Jadi kita bisa lebih enjoy si hot potnya itu, rasa-rasanya lebih keluar gitu. Mbak Kunti baru bawain sauce card guys, gila. Terus kayak bisa milih-milih aja sendiri. Mungkin pertama kita mulai dengan fried garlic oil kali ya. Tambah lagi chili oil boleh, oh cukup. Terus sesame oil, ini semua boleh. Terus Sichuan pepper sauce juga boleh. Ya, yeah, I memorize. Boleh, soya sauce-nya agak banyakan. Terus chop garlicnya, black vinegarnya 2 ini, ya, udah. Ini aja. Udah, ya, makasih Mbak. Okay guys, jadi aku siap nyobain si supnya. The soup is where it's at for hot pot. Milky gitu loh. Kayak ini tuh beneran kayak dimasak dengan lama banget gitu loh. Kalau gak salah aku di menu lihat ada 8 jam dia marinate-nya. So the pork flavor really goes into the soup. Wangi banget. Nikmat banget guys. I'm trying the lobster now. Dia wangi banget. Tapi to be honest, I feel a bit weird karena aku lagi makan lobster dan di depan aku ada aquarium with a live lobster. So I'm a little bit sad. Tapi enak. So good. Highly recommend this place. Tapi tempat ini tuh lebih kayak mild flavors, so don't expect like non-jok flavor in your face. Like, you know, usually I eat like mala gitu kan. I already told them like, I wish I had a mala soup. Terus dia bilang, oh yeah, usually if customers want to request something, kita bisa one day in advance. Aku jadi kepikiran. Okay, next time one day in advance, I'm gonna ask for mala soup. We met Mr. Ho Weng Kit. Mr. Kit, ya, dari Malaysia. He won a lot of awards in France. He can speak French. Bonjour. He taught me a little bit of French. Katanya aku suka sup mala itu jam. Sup Sichuan. Sichuan. Yeah, that's all I need. Pokoknya kemana-mana I will just say jam. Sup Sichuan. Yes. Thank you so much for the perfect dinner. Nice to meet you. Terima kasih.